Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada bharian.com.my 12 Julai 2024. Kerajaan sedia pindah Akta Lompat Parti, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita ini daripada bharian.com.my. Berita penuh Putrajaya, kerajaan sedia berbincang bagi memindah Akta Lompat Parti untuk memperbaiki kelompangan yang terdapat dalam undang-undang berkenaan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata Pakatan Harapan pada tahun 2022 pernah untuk mengusulkan supaya pindaan dibuat kepada Akta Terbabit, namun ditolak oleh kerajaan pada ketika itu. Katanya, dulu kita cadang supaya mana-mana yang ditolak atau dibuang oleh parti ditolak mengosongkan kerusi, tetapi tidak dipersetujui oleh kerajaan pada masa itu sebab dia masa itu orang UMNO masuk parti dia. Jadi bagi saya, kalau nak pindah boleh kita bincang supaya siapa saja, tidak terkecuali. Dahulu kita pembangkang menentang, ramai tak tahu, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Surau An-Najah, Presiden 9 di sini hari ini. Pada 20 Jun yang lalu, Bersatu telah mengemukakan notis kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul supaya untuk meminta supaya 6 kerusi parlimen yang diwakili oleh wakil rakyatnya yang sebelum ini menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dikosongkan. Notis itu telah dikemukakan berdasarkan peruntukan perkara 49A kurungan 1 kurungan E kurungan 2 perlembagaan, iaitu seseorang ahli Dewan Rakyat hendaklah terhenti menjadi ahli Dewan dan kerusinya menjadi kosong apabila tidak lagi menjadi anggota parti politik. Bagaimanapun, Johari dalam keputusannya menolak permohonan Bersatu bagi mengusungkan 6 kerusi parlimen berkenaan. Keputusan itu bagaimanapun menggambarkan perkembangan politik negara dan mendapat reaksi berbeza daripada pelbagai pihak. Mengulas lanjut, Anwar berkata PH ketika itu telah mengusulkan supaya sesiapa saja yang ditolak oleh parti secara otomatik digugurkan sebagai ahli parlimen. Dia itu Bersatu telah tolak keras sampai kita bertolak ansur dan akhirnya jadi undang-undang yang ada sekarang. Jadi kalau dia nak pindah, kita boleh bincang, boleh pindah, katanya. Terdahulu, kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan solat Jumaat di surau berkenaan menarik perhatian ramai, khususnya peminat cilik. Anwar yang tiba pada jam 12.45 tengah hari diserbu puluhan murid dari sekolah berhampiran untuk berselaman dengan Perdana Menteri yang ketika itu baru tiba untuk menikmati juadah makan tengah hari di gerai dalam kawasan surau berkenaan. Perdana Menteri telah meluangkan masa hampir 30 minit melayan kehendak murid berkenaan yang mahu bersalaman dan bergambar dengannya. Anwar yang lengkap berbaju Melayu berwarna biru kemudiannya ke ruangan surau untuk menunaikan solat Jumaat dan turut mendengar khutbah bertajuk Perihal Mizan Timbangan Akhirat yang disampaikan Imam Hazim Malim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.
Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, wah tadi saya tonton video Jufazli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata, kata Perikatan Nasional, ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng, inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024, dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini. Dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan mungkin mungkin ada lagi yang sokong PM. Wah. Mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap, tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agung sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi ke untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah kempen. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tak tahu. Masih boleh jalan lagi atau tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa diorang. Yang pasti tiada. Tiada, kesian. Kesian, kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau. Pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.